Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله يفضله جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali sempatkan kita untuk berkumpul di di masjid kita yang kita cintai ini dalam rangka kita sama-sama belajar tentang dinul Islam ini. Setelah kita libur ya pekan kemarin ya karena saya ada kegiatan, kita lanjutkan kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala semata. Kita masih melanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Janazah ini, dalam kitab jenazah. Kita berjanais, yakni kita masuk ke bab ghuslul mayyit, memandikan mayat. Ya, memandikan mayat. Yang sudah kita sebut secara singkat ya pada pertemuan yang lalu, ya pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya sebelum kita masuk ke cara tata cara memandikan, yang pertama sudah kita sebutkan tentang hukum. Hukum memandikan mayit itu ulama sepakat hukumnya fardu kifayah, ya fardu kifayah. Dalam artian apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian kita maka sudah menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Maka yang penting, yang lebih penting ya, yang lebih mendesak saat ini ya kita yang ngaji-ngaji ini yang harusnya belajar tentang ini. Kita yang aktif 5 kali sehari semalam ke masjid, aktif juga ikut-ikut pengajian, sudah menjadi kewajiban kita untuk belajar ini ya. Karena memang ya, sekali lagi seperti yang saya sudah sebutkan, kita banyak temukan perkara-perkara yang dalam kebiasaan masyarakat ya, terutama dalam hal memandikan mayit ini, perkara-perkara yang sebetulnya tidak ada sumbernya, tidak ada rujukan sama sekali yang bisa dipercaya tentang tata cara sebagian masyarakat kita kaitan dengan memandikan mayit ini. Kemudian selanjutnya kaitan setelah disebutkan hukumnya juga ya, secara ringkas sudah kita bahas juga bahwasanya hal yugos salul sakot, apakah orang yang keguguran itu dimandikan, bayi yang keguguran itu dimandikan, yakni patokannya adalah 4 bulan. Kalau masa kehamilan 4 bulan, ya, waalaikumsalam. Kalau masa kehamilan sudah memasuki umur 4 bulan, maka janin yang gugur itu dimandikan, disolatkan, dikafankan, ya, diperlakukan umumnya orang yang meninggal, karena pada saat itu sudah ada ruh yang ditiupkan, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Adapun kurang dari itu, ya tidak. Tidak ada, tidak dimandikan, disolat, tidak juga disolatkan, tidak juga dikafankan. Ini juga berkaitan dengan si ibunya. Jadi kalau anaknya ini sudah berumur 4 bulan, janinnya ini, ya
diperlakukan sebagaimana mayat umumnya, yaitu dimandikan, dikafankan, disolatkan. Begitu juga ibunya, berlaku hukum nifas pada ibunya. Jadi kalau sudah seperti itu bayi kegugurannya, maka berlaku nifas pada ibunya ini. Jadi tidak solat selama nifasnya sampai selesai. Ya, sebaliknya kalau kurang dari itu tidak berlaku hukum nifas. Ya, kalau di bawah 4 bulan, jadi karena tidak dianggap bayi, maka ibunya tidak dianggap nifas, tapi dianggap istihadah. Jadi dianggap di bawah itu. Artinya tetap solat ibunya kalau kurang dari 4 bulan tadi. Kemudian yang selanjutnya yang sudah kita sebut dulu beberapa pekan yang lalu, yakni orang yang mati syahid, ya, orang yang mati syahid tidak dimandikan, ya, tidak juga disolatkan. Dia dikubur dengan pakaiannya, tidak juga dikafankan. Orang yang mati syahid dikubur dengan apa adanya, ya, dengan darah-darahnya. Sudah kita sebutkan beberapa hadis, ya, kaitan dengan itu, agar luka darah-darahnya itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini mati syahid. Bedanya ya, bedanya adalah kalau orang yang meninggal ini di medan perang pada saat dari peperangan itu, yang tadi tuh yang dihukumi syahid ma'rokah tadi, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan tadi, ya, itu namanya syahid ma'rokah, jadi pada medan perang. Tapi beda kalau sudah dibawa pulang dengan luka-luka, matinya sehari atau dua hari setelah itu, tetap dihukumi sama seperti orang pada umumnya dia, ya, tidak seperti yang syahid ma'rokah tadi. Yang syahid ma'rokah itu apa saja penyebab kematiannya, ya, baik dia dibunuh oleh orang kafir atau kena senjata sendiri secara tidak sengaja, atau kena senjata sesama muslim juga sama syahid, atau dia jatuh di atas kendaraannya, atau terinjak kendaraan orang kafir, atau terinjak kendaraan orang sesama muslim, sama saja dia. Yang penting intinya matinya di medan perang itu. Makanya dia syahid ma'rokah, diperlakukan sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya, siapa yang lebih utama memandikan mayit? Ya, memandikan mayit yang lebih utama, ya, adalah yang kaitannya dengan nasab, yaitu yang masih punya kenasab dengan si mayit. Kalau orang tua yang meninggal, ya, anak yang lebih layak. Ya, makanya kita ini belajar. Nanti kalau ada orang tua kita sendiri meninggal, masa panggil orang lain, kan begitu? Tidak usah urus mayit yang lain lah. Ya, mayat-mayat kerabat kita lagi. Ya, kita lah yang mengurus itu. Ini secara kerabat yang lebih dekat adalah dia yang berhak memandikan mayit. Atau kalaupun dia tidak bisa, dialah yang berhak menunjuk. Dia yang berhak menunjuk siapa mandikan, ya, dan seterusnya. Kalaupun dia sendiri tidak bisa. Kemudian yang sudah juga kita singgung, ya, juzul zauj taghsilu zaujatuhu, boleh suami memandikan istri sebagaimana hadis Nabi yang sudah kita sebutkan kemarin, ya, dan ini sepakat ulama tentang kebolehan. Kalau istri meninggal, maka boleh suami memandikan jenazah istrinya. Begitu juga sebaliknya, kalau suami meninggal, istri boleh memandikan jenazah suaminya. Tidak ada larangan dalam perkara ini. Begitu juga, ya, juzul linisa'i taghsilus sabi, boleh bagi ibu-ibu, bagi perempuan memandikan mayit anak-anak laki-laki. Boleh anak-anak yang masih laki-laki, apa, laki-laki yang masih anak-anak, boleh dimandikan oleh ibu-ibu, ya, oleh perempuan kalau dia masih anak-anak, masih bocah, ya. Kemudian selanjutnya adalah idza mata rajulun baina nisa au imra'ah baina rijal, ini yang kita berhenti di sini kemarin, ya, tidak sempat kita sebut, yaitu apabila seorang laki-laki mati di tengah perempuan, tiradu munes sibesra umpama, atau sebaliknya seorang perempuan mati di tengah laki-laki, ada yang ngurus yang perempuan, bagaimana perempuan ini atau laki-laki ini, apakah dimandikan atau diapakan? Ya, sebagian ulama mengatakan tetap dimandikan, tapi dengan
tertutup semua seluruh bagian tubuh. Tapi sebagian lagi, dan ini pendapat yang paling benar ya, karena ini sudah mayitnya sudah dewasa, sudah anu, maka ditayamumkan saja. Tayamumkan, karena tayamum ini pengganti mandi, sudah sama saja baik di orang itu masa semasa hidup maupun kita ketika mati ya, ditayamum. Sama juga begitu juga kalau mayitnya hancur berantakan, kalau dimandikan malah jadi rusak mayitnya, maka di saat itu ditayamumkan juga mayitnya itu ditayamumkan. Tayamum kan sudah sebut ya dulu ya. Jadi tayamum itu cukup diusapkan debu ke telapak tangan dan juga wajahnya. Ya, tayamum seperti itu. Bukan semua dikasih debu ya, dari kepala sampai kaki bukan. Kemudian selanjutnya adalah sifatul ghusl, tata cara memandikan mayit. Ya. Iya. Iya, laki-laki juga. Ya, sudah kita sebut kemarin. Tidak ada perkara kaitan dengan batal wudhu si mayit, karena mayit bukan mukallaf. Nanti di belakang kita sebutkan. Yang ada pengaruh batal wudhu adalah mukallaf, kita yang masih hidup ini. Ndaiku membatal wudhu. Mandi itu adalah tugas kita. Kita sudah memandikan, sudah mau dia keluar lagi kotorannya, keluar darahnya, tinggal dicuci saja bagian itu, tidak perlu mandi ulang. Tidak ada istilahnya batal wudhu bagi mayit. Ya, tidak ada istilah batal wudhu bagi, karena yang dibebankan taklif itu adalah kita yang masih hidup. Aedegu, manuntu batal isembiar, batal isembiarin, dai memori. Kalau untuk mayit tidak, itu tugas kita, perintah syariat untuk kita mandikan, bukan karena dia ini mau sekolah tidak sholat dia. Dan seterusnya. Jadi tidak ada istilah ya, tidak ada pembahasan batal wudhu bagi mayit, tidak ada itu. Cukup tugas kita mandikan. Kalau enggak bisa ya kita tayamumkan tadi. Dan tayamumkan tidak semua bagian tubuh yang kena, cuma tangan dengan wajah saja. Ya, cuma tangan dengan wajah saja. Itu saja, Komandan. Sudah. Bismillah. Dewa. Bismillah. Di sini disebutkan ada yang bagi ya, ada dua perkara di sini disebutkan yang perlu diperhatikan bagi orang yang memandikan mayit. Yang pertama yang harus dilihat adalah as-salah, orang yang soleh. Jadi kesehariannya tuh bisa dilihat orang ini, dia orang yang soleh, dia tahu tentang agama. Ya, soleh lah, baik perilaku setiap hari. Ini yang pertama yang diperhatikan. Ini orang yang berhak untuk memandikan mayit selain kerabat tadi ya, selain kerabat tadi. Li'anna ahlus solah a'rifu bihududillah. Karena orang-orang soleh secara umum, secara apa namanya, kasat mata ya, secara kasat mata mereka faham ilmu. Ya. Tahu tentang batas-batasan Allah Subhanahu wa taala wa syara'i dinihi, dan juga syariat-syariat dalam agamanya. Fayastaruna 'ala al-mayyit. Dengan begitu juga diharapkan dengan kesolehannya itu dia bisa menjaga kehormatan mayit. Mati cerita cacat, nah siakan dak kapal anak keserumbun segala macam. Ya, ketika dia buruk juga dalam keadaan tidak boleh diceritakan. Tidak dicerita keburukan mayit itu tidak boleh. Ini yang diharapkan. Kenapa? Yang pertama orangnya harus soleh. Nabi mengatakan, waman satru musliman. Barang siapa yang menjaga kehormatan seorang muslim, menutupi kekurangan, menutupi aib seorang muslim, maka Allah juga akan menutupi kekurangannya pada hari kiamat, menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya, ini. Jadi tidak boleh kita cerita-cerita keburukan yang ada pada mayit. Dan juga dalam hadis lain Nabi mengatakan, la tasubbul amwat, jangan kalian mencela orang yang sudah meninggal, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka telah mendapati apa yang mereka usahakan. Jadi
usaha mereka selama ini sudah dia dapatkan di hadapan Allah, maka tidak boleh kita mencela. Dalam hadis yang lain dari Rafi' radhiyallahu taala an, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan mayit, faktumu alaihi, dan dia menyembunyikan apa yang dia lihat, dia menyembunyikan apa yang dia saksikan pada mayit, ghufirallahu arba'ina marrah, maka Allah mengampuninya 40 kali ampunan. Jadi bukan sekali ampunan saja, 40 kali ampunan. Ini maknanya orang soleh itu diharapkan bisa menjaga amanah, begitu maksudnya. Jadi dia diampuni oleh Allah 40 kali ampunan. Waman kafana maitan kasahullahu min sundusin wan istabrokil jannah, barang siapa yang mengkafankan mayit, maka dia akan dikafani oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sutra di dalam surga. Jadi pahalanya itu luar biasa orang yang mengkafankan mayit. Begitu juga sama orang yang menyediakan, mereka yang menyediakannya sama pahalanya seperti itu. Waman hafara limayyitin qubran fa ajannahu fihi ajra lahu min ajr ka ajri maskin askanahu ila yaumil qiyamah, dan barang siapa yang menggali kubur, naik pahala gali kubur. Barang siapa yang menggali kubur, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya memberi pahala seperti orang yang membangunkan satu rumah untuk orang lain, maka selama orang itu tinggal di rumah itu, maka dia mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Kan mayat dipindah-pindah ya, mayat kan tidak dipindah-pindah ya, secara umum mayat itu tidak dipindah, itu pahala gali kubur itu seperti itu. Jadi siapa yang gali kubur, Allah kasih pahala seperti orang yang menyiapkan satu rumah untuk orang, dan begitu juga pahalanya itu disediakan oleh Allah sampai hari kiamat selama mayatnya tinggal di situ. Tapi sayangnya semangat gali kubur jauh disembah. Ede bani. Masalah naik. Ya, padahal setiap hari ketemu orang mati, ketemu kubur, mati sadar-sadar. Ya. Setengah mati. Ya, atau coba umbus sekali. Iya, bawa bantung be, tereng. Ain bawa. Pahalanya besar sebetulnya, tapi bagaimana bisa dapat pahala sebesar itu kalau enggak sholat kan, tereng? Ya, saya sudah sampaikan kemarin khutbah Jumat saya tentang orang yang meninggalkan sholat itu, masya Allah. Orang yang meninggalkan sholat itu amal kebaikannya enggak ada bekas. Seperti orang yang mengumpulkan angka nol itu, ya, berbuat baik kepada orang tua nol. Tapi ada nilainya, tapi nol dia kumpulkan itu. Dia sedekah nol, baik pada karim kerabat nol, tidak menyakiti orang lain, pahalanya tetap nol, ada nol. Ya, kalau ada angka nol ini, tidak ada angka satu, solat tidak ada manfaatnya. Coba kalau ada angka satu, nol yang banyak tadi, masya Allah ya, jadi ratusan, ribuan, jutaan, ya, miliaran jadinya. Jadi kembali lagi, pahala menggali kubur itu besar. Jadi selama dia orang itu dikuburkan di situ, maka pahalanya sampai hari kiamat dia dapat. Dia ikut mendapatkan. Makanya Nabi minimal Nabi kalau datang ke ziarah kubur, mau dikuburkan itu, Nabi mengambil tiga kepal tangan itu dimasukkan agar ikut andil tadi. Apa dilempar, ikut dimasukkan ke tiga kepal. Tiga kepala bikin edit 1 2 3. Iya. Ikut anu, sekalipun tidak pakai sekop. Nah, Nabi itu kebiasaan seperti itu, dan sunnahnya begitu. Kalau kita mampu pada bagian depan ya, ketika menguburkan mayit ya, maka ikut ya, sunnahnya Nabi itu begitu, tiga kali anu itu dilempar ke kubur dia. Kemudian yang kedua selain soleh adalah al-khibrah, orang yang punya ilmu dan pengalaman. Ini penting ya, agar ketika mandi dia tidak bolak-balik ya, tidak salah-salah dia mandikan. Nah, kemudian wa yumkinu talkhisu af'alul ghuslul mayyit, ya, di antara
ini ringkasan ya, diringkas oleh beliau di sini tata cara urutan, secara urutan tata cara memandikan mayit. Sebetulnya biar ingat sebetulnya harus praktek ini ya, harus praktek. Tapi tidak apa-apa ini, mudah-mudahan bisa diingat nanti. Yang pertama tidak disebutkan di sini ya, beliau luput mungkin di sini. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan ketika ingin memandikan, jadi ketika sudah dibuka, ayu jaridal mayit min thiyabihi, dibuka dulu pakaiannya seluruhnya ya. Wa yad'u ala auratihi sutrah, dan meletakkan pembatas di atas auratnya ya. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut ke bawah, sampai lutut itu tutup dengan kain. Kalau sudah dibuka semua pakaiannya, kemudian setelah itu kita istinja, diistinjakan dulu, dipastikan bersih dari najis pada bagian duburnya ya, pada bagian duburnya. Istinja itu cukup dengan sedikit diangkat bagian tubuh mayit itu, suruh duduk ya, biar tertekan bagian perut, kemudian perut juga boleh ditekan-tekan-tekan sedikit agar mengeluarkan sisa kotoran yang ada. Setelah itu baru di istinjakan, dicuci kan, dibasuh ya, pakai kaos tangan ya, misalkan pakai kaos tangan bisa dirasakan di situ. Itu cara istinja itu, cukup di luar saja. Istinja itu sebagaimana istinja kita masih hidup. Makanya dalam di sini ada hadis pada pembahasan nanti setelah ini, tidak boleh kita menyakiti mayit, karena mayit itu sama seperti saat hidupnya. Kalau dia tidak boleh disakiti saat hidup, begitu juga tidak boleh disakiti saat matinya. Ya. Dan kebiasaan kita istinja ini, yang kebiasaan yang buruk, yang salah itu dimasukkan di koki, dimasukkan jarinya tuh ke dalam, di duburnya. Jadi kotoran yang ada di dalam itu diambil. Ini tidak benar ini. Kehormatan mayit itu rusak karena itu. Selama hidup saja kalau di sini orang sakit itu tidak boleh. Ya. Jadi perlakuan mayit itu sama seperti perlakuan ketika masih hidup. Ya, istinja yang salah ini. Saya mendapati ini baru paham ya. Saya sering memandikan mayit dan diistinjakan oleh keluarganya. Kadang yang paling sering saya istinja sendiri. Istinja sendiri ya biasa ya. Bagian luarnya saja kita lap, kita sudah digosok, kita pastikan dengan kapas ya, pakai kain. Kalau masih kuning, cuci lagi, gosok-gosok lagi seperti biasa sampai hilang warnanya sudah. Kalau sudah hilang warna sudah cukup. Kita pakai kapas, kalau sudah putih semua sudah bersih artinya. Ya, sekali saya mendapati kok lama sekali, karena saya yang siap-siap mandi sudah siap apa, saya lihat keluarganya berdiri saya di hadapan mayit. Ternyata kenapa keluar kotoran itu banyak sekali. Ternyata dimasukkan jari itu sampai ke dalam-dalam. Oh, ini salah ini saya bilang. Baru tahu saya ini mungkin istinja yang dimaksud ini salah, enggak boleh menyakiti mayit. Jadi mayit itu tidak boleh disakiti sebagaimana saat dia hidup. Enggak boleh. Cukup saja nanti. Cukup di bagian luarnya saja. Maka ditekan-tekan itu sudah cukup dengan diberdirikan sedikit. Nah, ini yang pertama yang perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah ditutup anunya, dan kemudian tidak jangan dilihat aurat. Tidak boleh lihat aurat mayit. Maka pada bagian aurat itu ditutup dari awal sampai akhir mandi, tidak boleh diperlihat, dibuka sama sekali. Tidak boleh. Maka bahkan tidak boleh dipegang kecuali dalam karena hajat. Kalau ada hajat boleh. Dan itu pun makanya mandikan mayit itu kan kos kaki ya. Kos kaki apa namanya? Kos tangan. Kos kaki. Kan kos tangan ya. Memandikan mayit itu. Apalagi terutama pas pada bagian istinja tadi. Jadi tidak boleh melihat ya, harus ditutup. Nabi mengatakan la yanduru rajulu ila aurati rajuli. Tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya, sama mone saja tilwa. Walal mar'atu ilal auratil mar'ati, dan juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan yang lain. Tidak boleh, dilarang. Jadi tidak boleh ya. Jadi ketika nanti ketika kita mandikan itu ya,
ketika semua sudah siap, sudah di mau dibuka ya celana anunya, siapkan dulu kain di atasnya itu. Jadi tinggal ditarik lalu sama kain-kain deh. Paling anu ya disobek saja biar kalau tidak sulit, pakai gunting saja pelan-pelan. Jadi di atas itu sudah disiapkan kain untuk mandi sekaligus itu sebagai alasnya. Ya pakai sarung lah, Kak, sarung yang tebal itu biar enggak kelihatan. Biar enggak tembus. Kemudian yang selanjutnya adalah an yanquddu dhafairil mar'atil mayyit in kana laha. Kalau mayitnya perempuan dan rambutnya itu diikat atau dikepang, ya ini dikepang ya bahasanya di sini. Wanita-wanita dulu tuh sering kepang rambut, ya. Wanita-wanita dulu tuh untuk menyembunyikan rambutnya sering dikepang. Nah, maka ini dilepas dulu. Kepangan rambutnya dilepas dulu atau ikatan-ikatnya tuh dilepas dulu sebagaimana perbuatan Ummu Athiyah ketika memandikan anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perempuan-perempuan lain pada saat itu. Karena Ummu Athiyah ini salah satu sahabiah yang pandai memandikan mayit. Karena hadis juga hadis yang dijadikan rujukan ini hadis Ummu Athiyah semua. Rujukan pemandikan mayit ini hadis dari Ummu Athiyah semua. Jadi tidak perlu saya baca di awal, tadi sudah ada sebenarnya, tapi terlalu panjang itu. Kemudian selanjutnya adalah an yaltazimar rif fi a'malil ghusli kulluha. Harus secara lemah lembut, Nas. Harus lemah lembut. Harus lemah lembut dari awal sampai akhir, lemah lembut. Perlakuan mayit itu harus lemah lembut. Ya, wali anna hurmatul mayit ka hurmatil hayyi. Seperti yang saya katakan tadi, karena kehormatan orang yang meninggal itu sama seperti kehormatan orang yang masih hidup. Haknya itu sama. Ya, Nabi mengatakan mematahkan azamal mayit, mematahkan tulang-tulang mayit itu sama kakasrati azamal hayyi, seperti mematahkan tulang-tulang orang yang masih hidup. Sama saja hukumnya. Jadi tidak boleh. Jadi perlakuan orang masih hidup dan sudah mati sama saja. Kemudian yang selanjutnya ayyadu amal ma fil ghuslati al-ula asidr au sabun wa nahwihi. Kemudian mandikan yang pertama adalah yang disediakan air itu adalah air putih, air sabun, ya, sama atau boleh dipisah keduanya boleh juga, ya. Tapi secara air putih, sabun sama daun air daun bidara sama air kapur. Kalau di tengah masyarakat kita ada tambahan air kepanca. Kalau saya disuruh mandikan saya tidak pakai itu. Karena di sini tidak ada hadis air kepanca. Nanti kalau sampai ketemu hadis air kepanca baru ana pakai air kepanca. Kalau ketemu nanti kalau ada rujukan yang lain. Ya. Oh kepanca rau kondai ge. Kendai uga do main. Di sini tidak ada hadis itu. Air kepanca itu tidak ada. Yang ada dalam hadis disebutkan sabun, kapur sama apa tadi bidara, ya sama air bidara. Ini yang dipakai untuk memandikan mayit. Itu disedia dulu ya, ya disediakan dulu itu semua. Kemudian adalah setelah itu sudah siap semua, baru diwudukan terlebih dahulu. Wuduk dulu baru mandi. Ya kalau masyarakat ya, itu banyak yang membalik masyarakat kita. Mandi dulu baru diwudukan. Tidak sesuai dengan sunnah. Alasannya tadi seperti yang komandan bilang tuh, biar tidak batal wudhu. Apa nuntut batal wudhu? Mayit itu tidak ada istilah batal wudhu. Ya, jadi kita sudah siapkan wudhu dulu. Sebagaimana karena mandi jenabat, mandi junub ya, mandi sama dengan mandi mayit itu, mandi junub itu sama sifatnya. Jadi wudhukan dulu mayit itu. Jadi setelah di istinja, diwudhukan dulu. Diwudukkan dulu. Iya. Boleh enggak memperhatikan misalnya kulitnya? Kemudian yang banyak. Iya. Atau rambutnya rontok kemudian mengapa? Iya. Ada tahapan terakhir itu di sini disebutkan ada ikhtilaf ulama. Boleh enggak potong kumis, potong kuku, potong seluruh bulu-bulu? Yang sunnah yang sebagian mengatakan boleh, dibolehkan karena itu fitrahnya ketika potong kumis, rapikan jenggot, kemudian cukur bulu kemaluan. Itu sebagian ulama membolehkan, tapi sebagian lagi mengatakan makruh. Ya, makruh. Karena sebagian mengatakan tuh mayat itu harus dikubur dengan apa adanya itu. Jadi sebagai saksi semua.
Ya, tapi di sini bisa dicarikan jalan keluar. Mungkin kalau menurut saya, kita lihat keadaannya. Umpama kukunya kotor, ya potong saja. Kalau kukunya kotor, kan kadang juga ada mayat yang orang mati, meninggal ini sudah sakit lama sekali, tidak mandi-mandi. Ya, ini yang tidak apa-apa kalau seperti ini. Tidak apa-apa. Ya. Ya, seperti ini di. Ya, nah, hanya saja nanti kalau sudah ada yang seperti itu, bulu-bulunya tadi, kuku-kukunya tadi, maka diikut dikubur juga dengan mayatnya itu. Ya, boleh disatukan dengan kafannya atau di luar, tapi yang paling baik adalah disatukan dengan kafannya. Kalau memang ada dipotong kuku dan seterusnya tadi. Ya, ada di pembahasan di belakang itu sebetulnya. Kemudian ya, setelah kita mandikan, wudukan ya. Yang pertama yang dilakukan adalah yaksilu ra'san jayidan bil ma' wasidir wasabun hatta yasilu ila manabitu sya'r. Disiramkan kepalanya. Nah, ini sama seperti mandi junub ya. Ngori wae sembares bututa. Pastikan seluruh air itu masuk ke sampai ke dalam, sampai ke kulit-kulit kepala. Diremas-remas juga boleh, enggak masalah. Ya, diremas-remas. Kalau kotor sekali boleh disampo, karena hukumnya seperti sabun sama dia. Boleh disampokan kalau betul-betul kotor itu rambutnya. Kemudian selanjutnya yang silul janib janibil aiman minal jasad. Setelah itu disiram bagian kanan lebih dahulu. Seluruh jasad itu dari bahu ke kanan ke bawah. Kan kepala kan sudah tadi ya, dari bahu ke kanan. Ya, boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali. Intinya ganjil. Ya, disiram dulu. Ganjil. Sudah selesai yang kanan baru yang kiri. Yasnaul bil janib ini. Kalau sudah selesai kanan, yang kiri lagi seperti itu. Nah, cara airnya, air yang digunakan adalah air putih dulu tadi, ya pastikan dulu ya, kemudian disabun-sabun atau langsung dengan air sabun boleh ya. 3 kali, 5 kali atau 7 kali tadi boleh juga dibersihkan dengan tangan ya. Ya, pastikan itu. Nah, setelah itu disiram dengan air bidara. Air bidara. Sama jumlahnya tadi, yang kanan dulu 3 kali umpama, yang kiri lagi 3 kali. Setelah itu yang terakhir adalah air kapur. Yang terakhir, kapur itu yang terakhir dia. Dalam hadis Nabi menyebutkan seperti itu. Yang terakhir itu kapur. Kalau bisa juga dicampur dengan parfum enggak apa-apa. Airnya itu. Kapur barus, kapur nih, ya kapur barus. Lain kapur tulis ya. Masa kapur tulis ya, kapur barus. Dia kan bisa menghilangkan aroma anu dia, tidak enak kapur itu, dan juga bisa bikin awet dia karena dingin dia sifatnya itu, kapur itu dingin airnya, mendinginkan anu air dia. Jadi terakhir itu pakai kapur. Kemudian semua ya digosok-gosok di bagian belakang juga. Boleh digeser-geser gitulah, apa namanya? Dimiringkan mayitnya ya, boleh. Agar ketere ya, agar bisa di ini semua di belakangnya. Kemudian terakhir ya, setelah semua mandikan, rapikan rambutnya. Tadi sisir atau bagaimana kan ya, boleh disisir. Ya. Yaitu yabsutu ra'su ya. Kalau juga perempuan tadi dikepangkan juga perempuan ya. Dikepangkan kembali rambutnya. Sebagian ulama berpendapat boleh juga dilap mayit itu setelah selesai dimandikan, dilap juga boleh. Tapi sebagian juga mengatakan tidak perlu, ya tidak perlu, biar dengan keadaannya seperti itu. Karena sebagian ulama menganggap makruh, sama seperti selesai mandi junub kita, ya sebagian ulama memakruhkan, sebagian juga membolehkan menggunakan ini, ya handuk dilap. Pala mai sesembah rakyat tahapu osam kayak handuk. Busi, AC busi ya. Yeah. Iya, itu yang sering ditanya itu. Saya waktu dulu ke Korea tahun ada ulang tahun Korea dulu ya. Ada kemudian daerah apa namanya pemerintah setempat mengadakan kegiatan keagamaan, salah satu isinya itu pelatihan memandikan mayit. Saya diundang
ke sana. Nah, pertanyaan sama seperti pertanyaan itu. Unsur bacaan, ya, termasuk niatnya bagaimana? Tidak ada bacaan khusus, tidak ada bacaan khusus. Niatnya cukup, niat kita memandikan mayit sudah. Ya, kita niat memandikan mayit. Kalau mayitnya junub, ya kita niatkan untuk terangkat junubnya. Kalau tidak junub, ya sekedar mengangkat hadasnya saja sudah cukup. Ya, begitu juga niat, tidak ada perlu ada niat khusus, tidak perlu juga dilafadzkan niatnya begini begitu. Ya, kemarin juga ada yang protes waktu saya dulu di sana. Saya jelaskan, tapi alhamdulillah lebih banyak yang percaya apa yang kita sampaikan, ya, penjelasan kita. Jadi tidak perlu ada bacaan, niatnya juga tidak ribet, sama punya niat dari sembahyang seraan nih kegiatan, tidak ada, tinggal diniatkan itu saja. Ya? Oichibi mungkin 3 kali ada oichibi kan? Mungkin 3 kali, eh? Ya, tiga kali, ya, 3 kali air sabun, 3 kali air anu kan oichibi. Tak paham juga mada ada, ya. Tiba-tiba so, tiada pernah oichibi, tak kaya ada tiada kau. Oichibi, mautis anda ada mautis ada ni. Sudah azan ya. Terakhir, biar enggak tanggung ini, krustoi Pak. Tapi jangan. Enggak, kita tutup aja dulu. Saya harus dibaca juga hadis ini, kadang banyak. Karena ada faedah yang banyak dalam hadisnya. Saya mau ringkas enggak bagus, ya. Sayang kelewat ilmunya nanti. Hadisnya bagus untuk kita baca untuk biar kita paham. Kalau tadi kan enggak saya baca hadis tentang mandi-mandi itu, enggak perlu baca hadisnya, terlalu panjang. Nanti insya Allah kita lanjutkan ya, yaitu terakhir penutupnya itu, apakah orang yang memandikan mayit wajib mandi, penutupnya itu sebelum kita masuk ke paham pembahasan takfinul mayit, mengkafankannya. Jadi ada pembahasan itu nanti insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita umur dan kesempatan untuk kita sama-sama bisa kumpul lagi di sini. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.